Jadinya aku lagi di eventnya Sandra. Mau makan dulu. Menjadi produk nomor satu di Jepang dan sudah satu dekade juga ya? Oh, benar. Sudah satu dekade dan sudah tahu lah kira-kira filosofi tadi seperti Senka ini seperti apa? Senkanya itu pas lagi sekolah di Jepang. Oh, oke. Okay. Gitu. Nah, di sana udah yang tadi kata Kavani ceritain ya, udah di mana-mana gitu Senka. Udah di mana-mana banget. Nah, terus kan ada tulisannya ya number one gitu kan. Terus kan jadi kepo kan. Udah lihat kan keseruan aku event bareng Senka dan Fikato. Dan sekarang aku sengaja nih pakai makeup tebal gini. Soalnya aku mau unboxing sekaligus aku mau demoin sama kalian gimana caranya aku hapus makeup setebal ini pakai produk-produknya Senka. Nah, yang pertama di sini aku dapetin Perfect Aqua Rich. Jadi ini tuh sheet mask kesukaannya Yuki Kato juga loh. Udah gitu aku dapetin Perfect White Clay. Di sini aku dapetin dua ukuran, yang kecil sama yang besar. Dan ini dia bestsellernya Senka, Perfect Whip. Udah gitu aku dapetin juga micellar waternya, All Clear Water. Di sini aku dapetin yang varian anti shine sesuai sama jenis kulit aku. Dan aku dapetin All Clear Sheet. Jadi ini tisu basah gitu buat ngapus makeup. Sama aku dapetin All Clear Oil Whip. Ini sih yang paling bikin aku penasaran. Dan di sini aku udah pindahin ke botol pump gitu biar gampang pakainya. Terus aku dapetin tasnya juga. Thank you Senka. Nah, sekarang aku bakalan ngehapus makeup aku ini. Yang sebelah sini aku bakalan pakai All Clear Oil Whip ini. Dan yang satunya lagi aku bakalan pakai All Clear Sheet tisu basahnya. Sebelumnya aku bakalan copot dulu bulu mata aku, tapi karena ini kencang banget, jadi aku bakalan kayak kompres dulu bulu matanya pakai micellar waternya supaya lemnya itu kayak lebih gampang dicopot gitu deh. Ini aku diemin selama kurang lebih 20 detikan. Nah, udah. Sekarang aku bakalan pakai All Clear Oil Whip-nya. Aku kayak tuangin beberapa pump gitu. Dan ini tuh makeupnya tebel banget dan waterproof ya. Menurut aku, ini bentuknya nggak terlalu oily sih, lebih kayak cair gitu. Nah, ini kayak tinggal kita usap-usap, kita ules-ules aja ke bagian muka yang mau dihapus. Abis itu kita basahin pakai air. Biasanya kalau misalnya makeup aku tipis, dibasahin pakai air tuh dia jadi kayak ada busa-busanya gitu. Tapi ini berhubung makeup aku tebel, jadi dia kayak nggak muncul gitu busanya. Tapi dia tetap bisa ngebersihin kulit aku kok. Lihat kan, makeup aku kayak langsung melt gitu. Nah, sekarang udah bersih, aku lelap pakai tisu. Di bagian mata masih ada sisa-sisa makeupnya sih. Sekarang satunya lagi aku bakalan cobain pakai All Clear Sheet untuk ngebersihin makeupnya. Oke, jadi tisunya itu kayak gini. Wangi banget. Oh iya, aku ngambil kayak langsung dua gitu. Dan ternyata dia tisunya kecil, nggak kayak tisu basah pada umumnya. Terus tinggal kita hapus aja. Klaimnya itu dia bisa ngebersihin makeup, bahkan sampai makeup waterproof sekalipun.
Nah, tinggal kita usap-usap kayak gini. Oke, udah beres. Aku pakai kedua sisinya. Ngomong-ngomong, ini tisu tuh nggak gampang sobek ya. Nah, sekarang aku mau make sure muka aku bersih. Aku bakalan kayak ngebersihin lagi pakai micellar waternya. Yang sisi sebelah situ aku udah beres dan sisa makeupnya itu sedikit banget. Terus aku bakalan pakai kapas baru untuk ngebersihin sisi satunya lagi. Kalau yang sisi sebelah sini sisa makeupnya masih agak lumayan banyak. Kalian bisa lihat kan perbedaannya. Yang ini lebih sedikit. Dan yang ini lebih banyak. Oke, sekarang aku bakalan cuci muka aku pakai Perfect White ini. Dia tuh kayak busanya banyak banget, melimpah banget dan lembut banget. Aku suka banget sama facial foam ini. Udah deh. Teman-teman segini dulu ya. Bye-bye.